Saya Bribda Yoga Prabusaputra dari Tribrata News Polda Kalimantan Timur melaporkan. Polda Kalimantan Timur menggelar upacara Kops Rapat Kenaikan Pangkat PNS Polri Polda Kaltim TMT 1 Oktober 2021 pada hari Jumat 1 Oktober 2021. Kegiatan kenaikan pangkat dipimpin Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Haryanto. Berlangsung di ruang Mahkamah Polda Kaltim dan dihadiri PJU Polda Kaltim. Pada periode ini, personil PNS Polda Kaltim yang naik pangkat terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sebanyak 9 orang. Selesai pelaksanaan upacara dilanjutkan dengan pemberian selamat dari Wakapolda Kaltim beserta seluruh pejabat utama kepada anggota PNS yang naik pangkat. Selama pelaksanaan upacara, tetap mengedepankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.